Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Halo, kali ini kita bersama Mas Guntur Aji. Halo. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Kemarin kan baru merilis album. Iya. Album perdana berjudul Generation Y. Album ini saya bergerak secara independen. Segala sesuatunya saya persiapkan bersama tim kecil saya. Dan proses distribusinya pun saya melakukan hal-hal yang tidak konvensional gitu. Karena menanggapi kemarin toko CD banyak yang mau tutup dan segala macam. Akhirnya saya mencoba membukakan jalur distribusi sendiri. Saya bekerja sama dengan salah satu online shop terbesar di Indonesia, Blibli.com, dan juga dengan Gojek Indonesia gitu. Saya bekerja sama dengan Gojek Indonesia, saya supply barang ke mereka dan mereka membuatkan saya satu list di aplikasi mereka gitu. Jadi bisa beli albumnya langsung di sana. Dan nanti ada satu kesempatan untuk saya sendiri yang menjadi supir Gojeknya, saya yang mengantarkan pendengar saya, dan itu ciri hal yang sangat sangat menarik ternyata. Bagaimana perasaan Mas Guntur sama albumnya udah dicoret-coret sama Mas Farid? Iya, seneng banget karena dari dulu memang pengen banget kerja sama Mas Farid gitu, membuat satu karya yang memang apa ya, spiritnya adalah kolaborasi gitu. Jadi memang saya di audionya, di visualnya adalah Mas Farid untuk memvisualisasikan apa yang saya tulis. Jadi ini jadi hal yang sangat menyenangkan untuk dikerjakan. Itu kan terjual ada dua pilihan Mas ya, CD dan box set. Iya, kemarin ada CD, ada box set. Yang box set itu memang saya memberikan beberapa bonus yang bisa didapatkan oleh pendengar saya. Di situ ada item-item yang apa, erat kaitannya dengan karakter saya gitu, yang bisa didapatkan di box set itu. Yang jelas dengan harganya sih sangat sangat valuable sekali. Di situ saya satu kesatuan konsep untuk menggambarkan Kunto Aji secara majornya, tapi dikemas jadi satu box set yang pokoknya seru banget deh. Kalau beli itu nanti kalian akan merasakan experience yang lebih untuk mendengarkan album saya. Di album itu kan ada 9 lagu Mas. Iya. Itu sebenarnya berisi 7 lagu, 9 track. Tapi ada sedikit pembukaan dan penutupan. Saya memutuskan untuk tidak mengcover lagu orang gitu. Karena saya tidak ingin mencoba cara itu, mengambil momentum dengan mengcover lagu yang populer. Saya lebih senang untuk orang-orang tahu saya berdasarkan lagu saya sendiri. Jadi memang itu yang saya bangun gitu. Cuman nanti suatu saat mungkin saya akan mengcover lagu orang, tapi itu pun karena saya suka, bukan karena lagu ini populer dan saya ingin mendompleng dari situ, enggak. Oke, ya sudah. Matur nuwun banget. Sama-sama, sami-sami. Dan kesempatannya. Terima kasih. Sukses selalu. Amin. Thank you. Ya. Pagi ke malam hari tak pernah terlintas di hati, bahkan di saat sendiri aku tak pernah merasa sepi, sampai akhirnya aku sadari aku tak ingin terus begini. Aku harus berusaha, tapi mulai dari mana? Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri. Nama tak ada yang menemani rasanya. Sudah terlalu asik sendiri, sudah terlalu asik dengan duniaku sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Saksikan terus Hankook Music Video di YouTube kesayangan Anda.